Cil, ini kamu benar jalannya lewat sini, Cil. Wah, Bebel gak yakin, Cil. Pasti ini salah jalan. Masa seperti ini, Cil? Ini sepertinya sangat berhantu. Itu apaan? Hai, teman-teman. Selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi. Game horror obi camping. Baby Del dan Mochi rencananya ingin camping, teman-teman. Yang tahu jalannya adalah Mochi. Tapi apakah ini beneran Cil jalannya? Ini udah setengah jalan katanya Mochi, teman-teman. Tapi itu apaan Cil? Oh my mom, itu ada mata-mata. Jangan dihalo-haloin dong. Jangan didada-dadain Cil. Bayangkan Mochi gak ada takut-takut ya, teman-teman ya. Kalau udah diculik sama wewe gombel baru nangis gitu kan. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa tadi subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke Cil, kita mulai perjalanan untuk menuju tempat camping, teman-teman. Di sini ada pohon yang tumbang, tapi kita nggak boleh menyentuhnya, teman-teman. Kalau kita sentuh auto meninggal ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kita lewat sini. Oke, iya berhasil. Dan berikutnya ini apaan lagi Cil? Kenapa hutan ada bola apinya, teman-teman? Ngeri banget sih. Oke Cil, kita pelan-pelan sini Cil. Kita mulai jalan sini Cil. Hati-hati, oke. Ini akan keluar dari sini tuh dia. Boom, hati-hati kocak. Ini Mochil main jalan-jalan aja ya, teman-teman. Kamu kalau ketabrak malah ketabrak dong. Ya ampun, kita harus jalan sini. Oke, jalan terus, jalan terus. Yes, baby, selamat. Ayo Mochil, 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 buruan sini Cil. Kamu pasti bisa ya. Ketabrak lagi. Dan sekarang ini apaan lagi Cil? Kita lihat sini, teman-teman. Bisa diinjak nggak batunya? Oh, bisa rupanya. Ternyata ini adalah batu keramat, teman-teman. Batu nenek moyang. Kita nggak boleh menyentuhnya. Jadi kita lewat sini. Oke. Ini batu keramat. Ya ampun. Apakah kalian melihatnya? Bebela nggak menyentuh sama sekali. Malah kena gitu kan. Bayangkan, oke. Bebela berhati-hati. Yes, Bebela selamat, teman-teman. Berikutnya kita jalan lagi di sini. Yap, nah. Dan berikutnya kita ada di mana nih, Cil? Apakah... Lo. Kita ada di mana? Oh, my mom. Mochil. Mochil, sini ada api unggun, teman-teman. Ada kuburan. Ada kuburannya siapa? Nggak ada tulisannya, Cil. Oh, my mom. Di sini ada kuburan lagi. Di sini ada satu dan dua kuburan. Belum ada namanya, teman-teman. Jangan-jangan tidak. Bebela nggak mau. Ini apaan sih, Mochil? Membawa kita camping nggak tahu kemana, teman-teman. Benar-benar sangat menyebalkan. Di sini mah ada lavanya, ada tengkorak, Cil. Jadi sebelum kita, Cil, udah ada orang lain yang datang ke sini dan mereka telah meninggal, teman-teman. Jangan-jangan ini kuburan. Oh, bentar dulu. Jangan dibahas, teman-teman. Jangan dibahas. Ayo, Cil, kita lompat sini, Cil. Hati-hati jangan sampai kamu terjatuh ya. Oke, lompat. Nice, dong. Dia masih ada rupanya. Sini Cil, sini Cil. Jangan tinggalkan Bebela kocak. Bebela takut banget nih. Di sini ada tulisan R-I. Ini huruf apa lagi yang terakhir, teman-teman? Jangan-jangan ini P. Rip, teman-teman. Meninggal artinya. Bebela harus berhati-hati. Ayo Cil, sini Cil. Ikuti Bebela Cil. Kita segera keluar dari sini, teman-teman. Ini Mochil salah arah gitu kan. Menjadi pemandu jalan malah menyesatkan. Bayangkan, oh no. Banyak sekali tulisan rip dan banyak sekali darah, teman-teman. Kita harus berjalan berhati-hati. Oke, nice, hati-hati Cil. No, apa yang terjadi? Lo. Jangan mau Cil kena bola-bola ini, teman-teman. Jangan sampai kena Cil. Sekarang kita lewat sini lagi. Di sini ada kuburan, teman-teman. Jadi jika kita terkena bola, auto dikubur di tempat ini ya. Ngeri banget. Oke, baby Del selamat. Dan berikutnya, oh no, bentar dulu Cil. Bentar dulu, ini tangan siapa, teman-teman? Lo. Oke, kita coba perlahan-lahan di sini. Oke, kita malah ditangkap sama setan.
hati-hati Cil. Di sini ada lorong hantu, teman-teman. Ini adalah tangan-tangan para raksasa ya. Tempat ini bagaikan neraka, teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Iya, berhasil. Ayo Cil, buruan sini Cil. Kita sampai. Dan berikutnya kita lihat mana lagi Cil. Lewat sini. Oke, nggak bisa, teman-teman. Kayaknya kita harus jatuh di sini. Wow. Oke, kita sampai, teman-teman. Di sini dan apa yang terjadi? Oh no. Mau Cil ya Cil, dia ditarik sama mayat hidup. Bayangkan, di sini ada mayat hidup lagi, teman-teman. Banyak sekali mayat hidup Cil, bangkit dari kematian ini. Bayangkan, lihat sini Cil, di sini ada tangan yang keluar dari tanah. Ih, menakutkan banget, teman-teman. Terus kita harus kemana lagi nih? Kita kayaknya harus turun ke sini Cil, sini Cil, sini Cil. Kita harus jatuh lagi nih, loh, ya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata kita nggak boleh menyentuh kayu yang ada di situ, teman-teman. Nah, babylah sampai di sini. Inilah semua gorong-gorong, teman-teman. Oke, lewat sini, Cil. Ikuti babylah sini, Cil. Kita nggak boleh terjatuh di bawah, teman-teman. Di bawah ada zat kimia yang sangat berbahaya. Jadi botak, dong. Bayangkan. Oke, kita lompat perlahan-lahan. Hati-hati sini, Cil. Ikuti babylah. Nah, kita lompat. Berhasil. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Cil. Oke. Kita dorong mocil, rasakan nih malah baby doll yang jatuh. Oke, ayo Cil, kita mulai lagi, nggak usah dorong-dorongan Cil. Nah, kita tinggal mocil, teman-teman. Kok jatuh lagi baby doll, teman-teman? Pokoknya kita nggak boleh menyentuh cairan yang ada di bawah sini. Kalau nggak, rambut kita langsung rontok, teman-teman. Kita lompat. Oke, iya, berhasil. Iya, nice. Sedikit lagi, hati-hati. Yeay, baby doll berhasil. Dan berikutnya kita lewat sini lagi, teman-teman. Ayo sini Cil, ini apa lagi, teman-teman? Ini seperti ya, apa itu? Sepertinya di sini ada gas beracun Cil. Kita lompat sini. Oke, berhasil. Di sini ada lagi, teman-teman. Oh no, kita harus menunggu Cil, jangan terus-terusan Cil. Tahan aja Cil. Nah, sini jalan-jalan buruan. Bila berhasil sampai di sini, dan berikutnya kita lewat sini lagi, tetap kita nggak boleh. Ya ampun, bila kena lagi, teman-teman. Bila harus berhati-hati nih, kita nggak boleh terkena cairan yang sangat berbahaya, membuat bibirnya auto botak. Dan sekarang kita lewat sini lagi, poeng. Oke, ini agak susah obinya, teman-teman. Oh no, yes, berhasil. Yes, yes, bibirnya berhasil. Ayo Cil, bisa nggak kamu Cil? Buruan. Kita lihat. Malah nggak bisa. Ayolah, kamu pasti bisa Cil. Let's go, nah. Bisa botak, teman-teman ya. Dan sekarang kita harus lewat ke atas sini, teman-teman. Naik, oke. Kita sampai. Dan berikutnya kita kemana lagi? Kita berada di dalam goa, teman-teman. Tapi kayaknya dari tadi kita berada di dalam goa terus, Cil ya. Kita ngapain ini, oke. Lompat di sini. Wow, cepet banget. Mocil jatuh, teman-teman. Kita lompat, yes, babylah berhasil. Ayolah, Mocil, kau pasti bisa, Cil. Pelan-pelan, Cil. Soalnya di bawah sini banyak banget bangkai-bangkai orang meninggal. Ayo, Cil. Mocil jatuh lagi. Dan berikutnya kita harus melewati pintu jebakan. Jangan sampai salah memilih pintu. Kiri atau kanan nih, Cil. Kamu pilih duluan, oke. Kanan. Lalu yang mana, Cil? Bila akan mengikuti kamu aja nih. Ayo, Cil. Oh, kanan lagi, teman-teman. Yeay. Berikutnya kita pilih yang mana lagi, Cil? Bila akan ngikut kamu aja. Oh, ternyata kiri, teman-teman. Yippee. Berikutnya kita berada di dalam stek apa nih? Di sini ada mata. Wow. Babylah diremes, teman-teman. Hati-hati, Cil. Di situ ada tangan. Dan di sini ada mata, teman-teman. Sangat mengerikan banget. Jadi kita harus berhati-hati, teman-teman. Oke, Babylah harus berhati-hati. Mata itu mengeluarkan laser. Awas, Cil. Oke, Mocil selamat. Kita tinggal lompat di sini. Ada mata dajul, teman-teman. No. Dan berikutnya kita jalan lagi ke sini. Oke, ini cepet banget. Pelan-pelan dong. Santuy aja. Oke, babylah berhasil sampai di sini, teman-teman. Dan berikutnya kita lewat sini lagi. Iya, berhasil. Oke, berhati-hati. Nice. Ayo, Cil, sini, Cil. Ikuti babylah, hati-hati, kocak. Oke, kita harus jalan ke sini. Jalan lagi. Oke, hati-hati, teman-teman. Nice, babylah berhasil. Ayo,
ayo buruan Cil, kita udah sampai di mana nih teman-teman? BBL udah tersesat nih gara-gara mocil gitu kan? Kita ikuti jalan ini terus aja teman-teman. Sekarang kita berada di gorong-gorong pembuangan. Rupanya jalannya bisa menghilang teman-teman. Kita harus berhati-hati nih ya. Mocil menghilangkan jalannya. Kamu duluan aja jalannya Cil. BBL akan menyusul. Nah, kita lompat sini. Oke, yap. Iya, berhasil. Kita sampai di sini dan di sini ada semburan lava teman-teman. Oke, pelan-pelan. Hampir saja Bebila terkena lavanya. Dan berikutnya ini lagi. Iya, berhasil. Dan ya ampun, ternyata masih ada lavanya lagi teman-teman. Kena lagi ayolah. Nice, berhasil. Sekarang kita akan lompat di sini. Berhasil lagi. Cil, tungguin Bebila Cil. Rupanya masih ada satu stack lagi teman-teman. Nah, di sini rupanya. Oke, kita tinggal lompat. Berhasil. Dan berikutnya kita lewat sini lagi. Di sini ada bola kutukan teman-teman ya. Pelan-pelan Cil. Di situ ada jebakannya kocak. Kita lompat-lompat berhati-hati. Jangan sampai terkena merah-merahnya. Baby dan selamat. Dan wow, banyak sekali tengkorak dan ada darah Cil. Sepertinya di sini adalah kuburan untuk mayat-mayat teman-teman. Jadi semua mayat-mayat Roblox dikuburkan di sini. Kita nggak boleh jatuh sedikit dong. Ya, Bila terjatuhi. Ngeri banget. Pelan-pelan Cil. Mocil main lompat-lompat aja tuh. Oke, kita mulai lagi ya. Bila jatuh. Oke, 1, 2, 3. Ya, berhasil. Pelan-pelan. Terus jalan. Sedikit lagi. Nggak usah pusingin Mocil. Biarin dia tertinggal teman-teman. Yang penting kita selamat. Yes. Yeay. Bila sampai. Ayo Cil. Jalan sini Cil. Dia curang teman-teman. Berdiri di tengah gitu kan. Bisa nggak tuh. Malah jatuh. Dan berikutnya di sini ada lubang lagi. Apakah kita akan lompat? Ya, berhasil. Kenapa malah hancur? Sepertinya kita jangan lompat ke situ Cil. Sini Cil. Kita coba yang warna merah. Oke, kita sampai. Wow. Baby doll terbang teman-teman. Oh my god. Baby doll terbang. Wow. Dan wow. Siapa ini Cil? Bayangkan ini siapa? Ada hantu-hantu teman-teman. Dan kita udah sampai kayaknya Cil. Sini Cil. Ikuti Baby doll Cil. Ternyata tadi kita terjebak di dalam goa itu teman-teman ya. Dan kita udah sampai sepertinya. Kita jalan lagi. Dan yeay. Akhirnya kita sampai teman-teman. Di tempat camping. Ayo sini Cil. Kita camping Cil. Camping di bawah pohon apa nih teman-teman? Lulu. Ini apa kok merah-merah? Jangan-jangan pohon ini mengeluarkan darah Cil. Ada saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Di sini ada sesuatu. Bebila juga nggak tahu ini apa. Oh, ada jembatan teman-teman. Jembatan menuju kemana ini? Kok gelap banget. Bebila juga nggak bawa senter teman-teman. Camping nggak bawa persediaan gitu kan. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian episode kali ini. Karena Bebila dan Mocil telah menyelesaikan obi horror. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa dari pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.